arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tidak kerana perjuangan, tidak saya datang kemari. Saudara-saudari yang dikasihi, calon-calon N53, saudara Munziri, calon N54, Puan Fasanti, Wabi Eng Swilim, Wabi Mustain dan seluruh rakan-rakan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama-sama pada malam ini. Bila saya tengok kerap kita pada petang ini, malam ini confirm Zaid Amidi tidak boleh tidur. Saya minta Datuk Seri Anwar datang malam di Bagan Datuk. Kalau malam dia tak boleh tidur sampai hari mengundi, tetapi dia dapat datang petang sebab banyak program dan acara beliau padat. Tetapi yang akan buat perubahan ini kita. Yang akan buat perubahan ini adalah pengundi di Bagan Datuk. Dan kali ini lawan kita di sini adalah Presiden UMNO. Sebab itu semalam bila ada 2-3 penyokong-penyokong yang bawa bendera serang saya ketika ceramah di Tanah Lalang, saya kata okey, jangan gaduh-gaduh, aku bukan lawan cicak mengkarut. Aku lawan Presiden UMNO. Boleh tidak tuan-tuan sokong? Kuat lagi, boleh tidak tuan-tuan sokong? Saya tengok video semalam dah sampai 700 ribu orang tengok. Hubung-hubungnya orang set, orang suka tengok bergaduh. Kita ni nak kempen cara harmoni. Nang kita nak bawa agenda. Yang kita nak bawa ini program kerja di Bagan Datuk ini. Saya bukan mananya datang sini semata-mata khusus untuk lawan hanya Presiden UMNO. Tidak. Saya datang sini selain daripada punya niat untuk tidak mahu lagi lihat saudara Zahid masuk dalam parlimen, saya juga datang untuk berkhidmat kepada pengundi-pengundi di Bagan Datuk. Walaupun mereka serang saya, mereka kata, oh ini orang luar, apa dia tahu? Hey, ini orang luar bukan sebarang orang luar tau. Ini pemain import. Tengok bola sepak, JDT, banyak pemain import. Lepas tu jadi power. InsyaAllah, tuan-tuan bagi saya mandat, kita akan sama-sama groom dan pimpin dan didik dan asuh dan latih anak kelahiran Bagan Datuk supaya mereka boleh jadi pimpinan di Bagan Datuk, supaya mereka boleh tahu apa dia masalah di Bagan Datuk, dan mereka akan sama-sama bangunkan Bagan Datuk supaya rakyat itu akan dapat mencapai kemajuan. Saudara tengok, saya tadi ramai ada kawan-kawan yang ulas tentang kes Zahid. Tak apalah, kita ucapkan dia selamat. Selamat ke Sungai Buloh. Ada pula yang sambung. Kajang lebih elok. Ada kawan. Baik. Ada gangguan sikit. Tu belakang tu ramai polis. Jadi tolong ambil siapa yang cakap ni. Jadi saudara-saudara dikasih sekalian, ketika beliau jadi ahli parlimen dulu, cuba tengok kehadiran beliau. Separuh, tak sampai separuh ke parlimen. Sebab apa? Tak boleh salahkan dia. Sebab dia pergi mahkamah. Nak pergi parlimen, pergi mahkamah. Nak pergi parlimen, pergi mahkamah. Ini, kalau dia menang lagi sebagai ahli parlimen, saya yakin dia akan pergi mahkamah lagi. Dia akan jadi ahli mahkamah, bukan ahli parlimen. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, yang kita nak bawa ini adalah bukan sekadar kepimpinan di kawasan ini, tetapi perubahan. Cuba tuan-tuan tengok di Pekan Bagan Datuk itu, selain daripada sekolah MRSM Sabda, apa yang ada? Hari ini siapa kawan-kawan ada 2-3 orang yang datang daripada luar ni, boleh drive terus sampai ke Pekan Bagan Datuk. Tengok betapa maju dan hebatnya Bagan Datuk.
Ini nak menganjing siapa tak tahu. Kau pegang asas hospital seperti petrol station, ATM machine. Saya jumpa guru-guru di sekolah MRSM. Dia beritahu kepada saya. Dia kata, esok kalau saudara Samsul menang, tolonglah. Buatlah sesuatu. Saya kata, betul. Banyak nak kena buat. Ini kalau tengok jalan-jalan masuk ke parit. Ini saya nak sampai ke sini tengok ada yang nak buat tar jalan ni. Ini fenomena 5 tahun sekali. Bila nak pilihan raya, buat jalan tar. Baiki. Parit-parit, bersihkan parit-parit. Bila? Sewaktu hendak pilihan raya. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ajar Zain Hamidi. Kita akan beritahu kepada dia, cukup kamu jadi ahli parlimen 27 tahun. Bukan 2 tahun, bukan 7 tahun, 27 tahun. Kali ini the time is over for you untuk jadi ahli parlimen di sini. Saya kemukakan 13 tawaran harapan khusus untuk pengundi di Pakar Datuk. Kita nak bangunkan majlis pentadbiran yang daerah yang baru. Kalau sekarang semua daripada majlis pembinaan Teluk Intan. Kita nak bangunkan infrastruktur, asas jalan dan sebagainya yang baik. Kita nak rancakkan lagi program-program ekonomi untuk anak-anak muda dan juga wanita. Dan saya nak minta tolong kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kita masuk dengan agenda yang jelas. Agenda untuk memastikan pengundi-pengundi di Bagan Datuk ini terbela. Jangan hanya sekadar 5 tahun sekali barulah kita nampak muka dia dan kemudiannya program-program dia. Saudara dan saudari sekalian, kali ini dalam pertarungan ini ada 4 orang. Saya calon nombor 3. Sebab tu jangan salah pilih. Jangan pula nak try Perikatan Nasional, cukup. Perikatan Nasional kita dah bagi ruang kepada Tan Sri Muhyiddin pimpin Perdana Menteri. Dia di mana-mana pun dikenali sebagai bapa lockdown negara. Covid saja lockdown, Covid saja lockdown. Jadikan kita the longest lockdown country in the world. Antara yang paling lama di dunia. Sebab itu saudara yang dikasih sekalian, reformasi. 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 Pakatan. 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 Kita. 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 Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai. Lawan sampai. Lawan sampai. Insyaallah tuan-tuan dan puan, kita akan terus jemput Datuk Seri Anwar, calon Perdana Menteri kita yang ke-10, untuk naik ke pentas dan sama-sama kita dengar ucapan-ucapan. Silakan Datuk Seri.